Selamat malam, catatan Nat-Nat. Makan malam untuk suami tercinta, bakso kerikil, ada bihun dan lontong. Terus saya berpikir, aduh kasihan juga ya karena dia baru makan malam ini. Saya rebuskan 2 butir telur. Jadi ditambah protein. Senang gitu kalau bisa melihat suami makan dengan lahapnya. Inilah cerita saya. Cerita tentang bakso kerikil sederhana catatan Nat-Nat. Resepnya sudah ada ya. Dan resep bakso halus yang besar-besar pun sudah pernah saya beri. Saya tuh pinginnya itu berbagi resep kepada teman-teman. Seperti bakso goreng kopong. Itu udang dan ayam. Tapi saya belum janji dulu ya, karena masalahnya itu kalau kita goreng bakso ini waktunya itu lama. Sekali penggorengan hanya bisa masuk sekian ya, karena wajan saya kan juga terbatas di sini. Jadi diputar-putar sampai betul-betul dia dung 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 gitu. 45 menit teman-teman. Jadi kemungkinan kalau memang saya sudah siapkan bahan dan saya sudah punya bahan semuanya, saya akan share ke teman-teman resepnya ya. Kalau resepnya mungkin saya udah pernah share ya, cuma caranya juga ya. Oke, nanti saya akan lihat di YouTube saya ya. Kalau bakso kerikil ini gampang sekali. Anak-anak juga bisa makan kan? Nah, terus kalau kita tidak punya lauk atau kita males gitu, kita tinggal bikin yang sesimpel mungkin. Mungkin tinggal bikin kuahnya saja, ditambahkan juga suun, bihun, mie, dan lain-lain. Karena suami saya suka daun bawang banyak, jadi saya beri yang banyak ya. Kita pemakan daun bawang. Saya tidak punya bawang goreng dan bawang putih goreng juga habis, belum belanja teman-teman. Nah, ini lontong yang saya bikin sendiri kemarin dari plastik yang tahan panas. Saya tambahkan ini bon cabe biar kayak benar-benar ada rasanya begitu. Karena suami saya ini kurang suka sambal yang udah dibikin dan ini ya, apa namanya itu, tomat. Jadinya dia mau aja sambal fresh ataupun cabai, dia masih mau. Inilah cerita saya, teman-teman. Saya berbagi kepada teman-teman. Semoga kita bertemu di video selanjutnya. Saya akan berbagi macam-macam resep yang saya punya. Jadi, saya pun bisa, teman-teman juga bisa. Inilah cerita saya. Thank you for watching and see you next my video. Love you all.